Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Onassis Official. Dan selamat datang juga bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali bergabung di channel YouTube kita. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Smart Diffuser dari Onassis. Dan fitur apa saja sih yang terdapat di Smart Diffuser ini? Nah, jika kalian penasaran pada Smart Diffuser ini, tonton terus videonya sampai selesai dan selamat menyaksikan. Smart Diffuser ini sudah bisa kita hubungkan dengan aplikasi Onassis Smart, di mana kita bisa mengontrol dengan voice command. Sekarang kita langsung saja membahas tentang dusnya ini sangat bagus ya, dan dominan dengan biru Onassis. Dan di atas ini terdapat logo Onassisnya. Lalu di bagian sampingnya di sini terdapat gambar Smart Diffusernya. Lalu di bagian sampingnya lagi di sini terdapat histori dari BLC Group. Lalu di bagian sampingnya lagi di sini gambarnya sangat berkesan. Dan yang terakhir di sini deskripsinya Smart Diffuser ya. Di sini ada nama, model, kapasitas tangki di sini terdapat 200 mil. Dan konsumsi per jam pemakaian 30 sampai 40 mil. Di mana terdapat kurang lebih 5 jam ya pemakaian, baru kita isi ulang dengan air yang baru. Lalu untuk area penggunaan di sini 15 sampai 20 meter persegi. Jadi ruangan 4 kali 5 meter sudah bisa terjangkau semuanya. Lalu tegangannya dia 10 watt dan tegangan keluarannya dia 24 volt 5 ampere. Lalu timer ini ada 3 varian, 1 jam, 3 jam, dan 5 jam. Nah, untuk bahannya ini, dia menggunakan bahan PP, PC, dan ABS. PP ini singkatan dari polypropylene, dan PC polikarbonat ya. Nah, untuk ABS ini bahannya yang anti listrik, jadi jangan khawatir. Bagi yang ingin megang ininya nggak akan kesetrum. Lalu untuk ukurannya di sini terdapat 150 x 150 dan x 133. Mungkin ini ukuran dusnya ya. Dan di sini warna LED-nya di sini terdapat 4 warna. Boleh juga ya untuk 4 warna ini. Mungkin bisa lebih deh. Lalu mungkin itu saja. Kita langsung unboxing saja. Dan di sini terdapat plastiknya. Nah, inilah Smart Diffuser-nya dari Onassis. Nah, ini bahannya yang ABS tadi, jadi tidak akan kesetrum. Nah, di sini adaptornya sudah tersedia juga dengan kapasitas 24 volt 5 ampere. Oke, ini untuk kapasitas tangkinya, di sini ada pembatasnya. Jadi jangan melebihi pembatasnya yang sudah ditentukan. Dan di sini terdapat 5 tombol pengaturan. Yang pertama tombol on off, dan yang kedua tombol keluarannya mau terus menerus atau kadang hidup kadang mati gitu. Lalu di sini ada tombol WiFi. Tombol WiFi ini yang bisa menghubungkan dengan aplikasi Onassis Smart. Dan di sini ada tombol lampu dan juga timer. Oke, di bawahnya di sini ada kipas pendinginnya agar dia tetap dingin.
Oke, mungkin itu saja yang terdapat di dalam smart diffuser ini. Nah, sekarang saya coba nyalakan dan hubungkan dengan aplikasi Onasi Smart. Sebelumnya kita harus mengisi airnya terlebih dahulu dengan air mineral atau air pump yang bersih. Oke, di sini saya sudah tersedia air mineral. Oke, kita langsung isi. Nah, untuk ini botol ini 600 ml, jadi bisa 3 kali penggantian. Dan untuk essential oilnya saya menggunakan minyak ini agar wanginya sehat ke tubuh. Pakai 4 atau 5 tetes. Oke. Jika sudah ini kita langsung tutup dan kita hubungkan ke listrik. Lalu di sini tersedia soketnya, tinggal dicolokkan saja. Nah, lalu di sini kita tekan tombol on. Nah, dia otomatis langsung menyala. Lalu kita buka aplikasi Onasi Smart. Dan kita pilih di pojok kanan tambah, lalu kita pilih smart diffuser, pilih berikutnya, lalu pilih confirm, next. Nah, dipastikan untuk yang ada tombol wifi-nya di sini berkedip ya. Jika tidak berkedip, kita tekan tombol wifi ini selama 7 detik. Nah, proses ini sudah selesai dan kita pilih tombol selesai di pojok kanan atas. Di sini kita pilih coba matikan. Oke, dia mati. Lalu kita nyalakan lagi dan hidup. Di sini ada click to switch mode. Di sini bisa continuous atau intermittent. Jadi uapnya itu kadang muncul, kadang enggak gitu. Dan kita pilih continuous. Jadi terus-menerus. Dan di sini untuk like-nya ini, nah di sini sepertinya bukan 4 warna ya, malah lebih banyak. Dan di sini ada fix. Jadi mau satu warna aja. Nah, mungkin untuk cara pengkonekannya seperti itu. Lalu kita coba hubungkan dengan Google Assistant agar kita bisa memerintahkan ini pakai suara. Kita pilih Google Home-nya. Oke, di sini maka smart diffuser ini. Oke, di sini sudah otomatis karena saya sudah menautkan akun Onassis dengan Google Assistant-nya. Jadi sudah kita bisa gunakan melalui Google Assistant.
Nah, sekarang saya coba hubungkan dengan Google Home atau Google Assistant yang bisa voice command untuk menyalakan dan mematikan smart diffuser ini. Nah, kita langsung saja kita ucapkan, "Oke Google, matikan aroma terapi." Oke, ini sudah terhubung. Oke Google, nyalakan aroma terapi. Nah, jika penyebutannya kurang pas, dia akan lari ke manfaatnya. Oke Google, nyalakan aroma terapi. Nah, jika penyebutannya pas, dia langsung menyalakan aroma terapi ini. Oke, untuk voice command ini dia hanya bisa mematikan dan menyalakan saja, tidak bisa mengatur timer atau mematikan lampunya dan pengaturan untuk pengeluaran asapnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang smart diffuser ini yang bisa terhubung dengan aplikasi On Assismart dan voice command. Gimana sahabat On Assist? Cukup jelas kan penjelasannya? Jika masih belum jelas atau ingin bertanya lebih detail tentang produk smart diffuser ini, kalian bisa komen di kolom komentar atau menghubungi call center kita di nomor WhatsApp 0811 9190138. Nantikan video terbaru dari kita dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar terupdate terus dengan video-video baru dari kami. Saya Asep dan sampai jumpa. Oke Google, matikan aroma terapi. Live easier with On Assist.